Salam Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan Firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nathan Jurnawan yang akan membawa sebuah tema solusi bagaimana menyelesaikan dosa manusia. Amin. Saya percaya bahwa hari ini Bapak Ibu boleh siapkan kertas catatan dan kita akan diberkati melalui Firman Tuhan. Hari ini saya minta izin dan diizinkan untuk... Ditayangkan di GBI, double silatomenten Selamat, berib sahabat! Selamat menikmati firman Tuhan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Saat ini kita akan masuk ke firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa. <tuh> Segala puji syukur hanya bagi Nama-Mu, Tuhan, dan Juru Selamat kami yang hidup, Juru Selamat yang tunggal, Yesus Kristus. Pimpin kami, Tuhan, sehingga hari ini kami bisa kembali melanjutkan pelajaran kami di dalam Firman-Mu. Topik yang akan kami kupas masih sama: mengenal hidup manusia. Namun, kami akan memasuki pelajaran yang ketiga: solusi menyelesaikan dosa manusia. Tuhan, buka hati kami, telinga, dan pikiran kami supaya ketika kami mendengar kami bisa mendapatkan jawaban yang jelas, jawaban yang pasti sehingga ketika kami menjalani kehidupan kami memiliki keteguhan hati, ketenangan, damai sejahtera karena kami menemukan solusi untuk menyelesaikan dosa kami. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhir di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu ada dua sesi yang sudah kita kupas dan sesi kedua sesi ini masih tema yang sama mengenal hidup manusia tema yang judul yang pertama dari mana usul-usul manusia sudah saya kupas pada tanggal 2 Mei jadi kalau Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti pelajaran pertama bisa mengulang kembali, bisa download kembali di link YouTube Bible Teaching Ministry. Lalu yang kedua, nenek moyang manusia jatuh dalam dosa, itu juga sudah saya kupas pada minggu yang lalu, tanggal 9 uh, Mei. Kemudian tema eh, yang ketiga adalah Bagaimana solusi menyelesaikan dosa manusia? Yang keempat, apa makna dan tujuan hidup manusia di dunia? Kemana manusia akan pergi setelah mati? Dan pro kontra tentang pembakaran mayat atau kremasi? Dan te judul yang akan kita kupas pada saat ini adalah Bagaimana solusi menyelesaikan dosa manusia? Ya, kita masuk ke dalam uh, pembahasan kita. Solusi menyelesaikan dosa manusia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa memang harus ada solusi untuk menyelesaikan dosa itu, karena dampak dari dosa itu sangat-sangat mengerikan. Apakah dosa itu? Sebelum kita kupas lebih jauh, topik yang satu ini saya akan ulang sedikit, -sedikit tentang apakah dosa itu. Pada itu, sudah saya kupas pada pertemuan yang lalu, kita lihat etimologi atau ilmu bahasa tentang arti dosa. Dosa itu diambil dari kata hamartia. Arti dari kata hamartia adalah meleset dari target atau meleset dari sasaran. Jadi ibaratnya kita menembakkan anak panah, oke, okay, di Layarkan dari gambar. Nah, ini ada satu lingkaran. Nah, lingkaran ini mestinya menjadi sasaran tembak dari anak panah, dan ketika anak panah itu ditembak, akan tidak ada yang kena pada papan. Boro-boro mau kena titik tengah, kena papan tembak saja tidak. Nah, inilah yang disebut dengan hamartia, artinya tidak kena kepada sasaran. Jadi, dosa adalah tidak kena sasaran. Lalu, arti dosa menurut Alkitab. Bagaimana Alkitab menjelaskan tentang arti dosa? Kita lihat 1 Yohanes 3 4, Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah Lalu 1 Yohanes 5 17 Semua kejahatan adalah dosa Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut Lalu Yakobus 4 ayat 17 jika, Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik Tetapi ia tidak melakukannya Ia berdosa Roma 14 ayat 23 tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Perhatikan, Bapak Ibu, ada empat ayat yang saya kutipkan di sini yang menjelaskan tentang arti dosa menurut Alkitab. Dari empat ayat ini, saya membedakan cetakan dengan warna merah dan... Gari, eh, De cetak miring, okay? Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Semua kejahatan adalah dosa. Sesuatu eh, yang kalau engkau tahu berbuat baik, engkau tidak lakukan, engkau berdosa. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu adalah dosa. Inilah arti atau definisi dari dosa. Jadi ketika kita berbicara tentang dosa, dosa itu ada dua macam, yaitu dosa turunan, ya ini dosa yang bersumber dari nenek moyang kita Adam dan Hawa, dan dosa yang kedua adalah dosa yang kita buat secara pribadi sepanjang hidup kita. Jadi dosa turunan mungkin kadarnya sama, tapi dosa pribadi itu pasti ada yang besar, ada yang kecil, tergantung bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Roma pasal 5 ayat 12 dan 14. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sungguh demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Nah inilah yang disebut dengan dosa turunan. Artinya dosa semua manusia tanpa kecuali di muka bumi sudah punya dosa. Walaupun kita tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam, artinya kita tidak ikut makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi walaupun kita tidak ikut makan buah pengetahuan baik dan jahat, tapi karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa, maka kita sudah ikut berdosa. Karena itu kapan dosa turun itu terjadi Dosa turunan itu sudah mulai terbentuk ketika seseorang itu ada di dalam kandungan ibunya Seperti yang dikatakan oleh Raja Daud di Mazmur 51 ayat 5 dan ayat yang ketujuh Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dalam dosa aku di kandung ibuku Bagaimana mungkin seseorang berbuat dosa di dalam kandungan ibunya hanya ada satu jawaban yakni dosa turunan Okay. Lalu, kemudian jenis dosa yang kedua adalah dosa pribadi. Nah, semua macam di muka bumi itu punya kedua macam dosa ini siapapun dia, apakah dia nabi, rasul, tokoh-tokoh agama semua orang tanpa kecuali punya kedua macam dosa ini. Lalu apa akibat dari dosa? Pada pertemuan yang lalu saya sudah ungkapkan sedikit tentang akibat dari dosa. Nah, banyak sekali akibat-akibat dari dosa. Ayat-ayatnya Akhir tidak saya buka karena akan terlalu panjang khotbah saya, pengajaran saya ini kalau saya buka ayat demi ayat. Yang penting Bapak Ibu kalau mau buka satu demi satu, bapak ibu bisa uh, uh, klik dulu, bisa di-stop dulu, lalu buka ayatnya dengan ayat-ayat Alkitab. Oke, okay? namun yang paling mengerikan dari dampak dosa itu bukan di dunia ini, tapi yang paling mengerikan itu adalah api neraka. Artinya jika dosa Bapak Ibu tidak dibereskan maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam api neraka ke dalam tempat penyiksaan kekal tempat penyiksaan abadi Tuhan Yesus berkata di sana akan terdapat ratap tangis jerit kesakitan karena itu Anda boleh gagal di dunia Apapun yang terjadi di dalam dunia, engkau boleh alami kegagalan, kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam pendidikan, kegagalan dalam berumah tangga. Apapun engkau boleh alami di muka bumi ini, masih ada kesempatan untuk diperbaiki, tapi jangan sampai Anda gagal masuk sorga. Karena jika engkau gagal masuk sorga, maka engkau pasti dicampakkan ke dalam api yang membara, yaitu api neraka. Karena itu, sebelum kita dipanggil Tuhan, dosa-dosa. Dosa kita harus dibereskan dulu. Masalahnya adalah bagaimana solusi menyelesaikan dosa. Inilah pelajaran yang akan kita kupas pada tanggal 16 Mei ini. Solusi menyelesaikan dosa. Bapak Ibu yang saya kasih, dosa hanya bisa diselesaikan dengan satu cara, yaitu dengan penumpahan darah. Oke? Okay? dosa hanya bisa diselesaikan dengan penumpahan darah. Kita lihat Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22 dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bapak Ibu perhatikan kata yang akan saya titik beratkan di sini, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya pengampunan dosa, penebusan dosa baru bisa terjadi ketika ada darah yang ditumpahkan. Oh, dahsyat sekali, mengerikan sekali, betul? Kita lihat bagaimana proses penumpahan darah itu. Karena dosa hanya bisa diselesaikan dengan korban darah. Maka pada waktu nenek moyang kita Adam dan Hawa seperti yang saya sudah jelaskan pada pelajaran yang kedua bahwa nenek moyang manusia jatuh dalam dosa karena tidak taat pada perintah Tuhan. Nah, saat itu pula Allah sudah mulai memperkenalkan media penebusan dosa yaitu darah. Oke. Jadi, kalau Anda baca Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa Allah sudah mulai memperkenalkan darah untuk menebus dosa atau menyelesaikan dosa manusia tapi Bapak Ibu harus tahu di dalam kejadian pasal 3 yang menjelaskan kisah tentang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa tidak ada kata dosa di ayat di pasal tersebut dan juga tidak ada kata darah Yeah. tidak ada kata dosa dan tidak ada kata darah tetapi dua-duanya ada di dalam kejadian pasal 3 kita lihat darah yang ada di kejadian pasal 3 lihat kejadian pasal 3 ayat 21 kejadian 321 dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka perhatikan di sini ada darah nggak di sini kata darah tidak ada tapi tapi di ayat tersebut mengandung darah. Kenapa saya katakan ayat ini mengandung darah? Ya ini kulit binatang. Kita tidak bicara tentang mujizat, tentang kuasa Allah. Bukan itu. Okay? kita bicara alamiah karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa juga alamiah mereka melanggar firman Tuhan lalu memakan buah pengetahuan jahat. mereka telan itu jatuh dalam dosa maka Allah juga menggunakan cara ilmiah yaitu menyediakan kulit binatang Nah tidak akan mungkin bisa mendapatkan kulit binatang kalau tidak membunuh binatangnya Oke okay? artinya ada data Ditumpahkan ketika binatang itu dikorbankan untuk diambil kulitnya. Jadi, sejak awal, Allah sudah mulai memperkenalkan darah sebagai media, darah sebagai solusi untuk menyelesaikan dosa. Kemudian, penebusan dosa itu harus ada korban darah, maka pada zaman Perjanjian Lama, khususnya di masa hukum Taurat, Allah tetap memakai darah dalam menyelesaikan dosa manusia. Maka, di dalam Kitab Imamat pasal 1 sampai pasal 7 paling tidak ada lima macam korban dan semua korban itu mengandalkan darah untuk penyelesaian dosa manusia di imamat pasal 1 sampai pasal 7 ini ada dosa pribadi dosa sekelompok orang dosa sekeluarga dan ada juga dosa seluruh bangsa Israel atau umat pilihan jadi masing-masing ada cara penyelesaiannya tetapi walaupun menggunakan darah namun, darah yang masih dipakai pada saat itu masih menggunakan darah hewan atau darah binatang. Oke? Artinya, setiap kali ada dosa, maka ada hewan yang harus dikorbankan sesuai dengan jenis-jenis dosanya, sesuai dengan uh, porsi dosa yang dilakukan. Namun, apakah darah hewan masih relevan dipakai pada zaman Perjanjian Baru? Masih enggak. Apakah darah hewan masih bisa dipakai di zaman sekarang untuk penyelesaian dosa? Sebenarnya bukan masih bisa atau tidak bisa. Sebelumnya, kita coba pelajari dulu, da Bagaimana kalau kita masih tetap meng menggunakan darah hewan korban bakaran untuk menebus dosa kita? Yang pertama adalah terlalu mahal. Hari ini, skor kambing harganya berapa? Kalau domba, mungkin agak susah cari di Indonesia, ya. Kambing banyak dan kambing pun seringkali dipakai untuk korban-korban di zaman perjanjian lama. Seberapa besar harga kambing satu ekor hari ini? Rata-rata kambing kisaran 2 Sampai 5 juta, tergantung Kurus, gemuk, berapa berat Berapa besarnya kambing itu Nah kita patok harga standar lah 2,5 juta satu ekor, oke okay? Artinya, jika satu bulan Anda berbuat dosa 10 kali Artinya 10 ekor hewan Anda harus korbankan untuk menembus dosa Anda Artinya Anda harus Bayar mahal, sanggup bayar dengan biaya hidup itu sementara honor anda satu bulan itu hanya 10 juta untuk menembus dosa 25 juta berarti anda satu bulan tidak bisa pakai uang gaji anda dikurangi 10 juta bayar 10 juta untuk nebus dosa masih utang 15 juta Anda sanggup hidup dengan kondisi demikian terlalu mahal sekali lagi terlalu mahal kalau tetap menggunakan darah hewan lalu yang kedua adalah sangat merepotkan ketika mau mempersembahkan korban Anda harus bawa hewan yang akan menebus yang akan digantikan untuk menebus dosa Anda itu kepada imam Lalu mulailah dipotonglah Setelah itu dibangun mesbah Setelah itu dinyalakan api untuk membakar korban Bukan berarti begitu api nyala Anda boleh tinggalkan korban persembahan Lalu Anda pergi jalan-jalan Anda pergi masuk ke kantor Atau mall sambil tunggu Supaya korban bakaran sorenya selesai Bakar habis baru Anda datang lagi Tidak boleh Anda harus tunggu sampai selesai Satu harian Artinya Anda harus korbankan waktu satu hari untuk menyelesaikan dosa Anda kalau 10 kali Anda berbuat dosa dalam satu bulan ini 10 hari Anda tidak bisa masuk kantor besok besoknya anda datang datang ke kantor anda langsung dipecat pos betul siapa yang sanggup hidup dengan kondisi demikian karena itulah darah hewan itu terlalu mahal tangan merepotkan maka hanya akan membentuk agama eksklusif artinya hanya orang tertentu yang sanggup mengikuti yang sanggup ikut agama demikian tapi Firman Tuhan tetap tidak bisa tetap tidak bisa diabaikan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Lalu bagaimana caranya supaya darah tetap dipakai untuk menyelesaikan dosa? Akhirnya Lewat kelahirannya Yesus Kristus telah menggantikan cara penembusan dosa dari model hukum Taurat yang ada di perjanjian lama, yaitu korban darah hewan kata lain Yesus sudah menggantikan darah hewan darah yang dipakai itu adalah darahnya sendiri karena itulah Yesus disebut anak domba Allah Sat Yohanes 1 ayat 29 pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ber, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Perhatikan di sini, Anak Domba Allah, artinya darah hewan. Tapi darah hewan di zaman perjanjian baru sudah tidak bisa dipakai lagi karena terlalu mahal, merepotkan dan akan menjadi agama eksklusif akhirnya Yesus Kristus menggantikan darah hewan dengan darahnya sendiri maka darah Yesus itulah yang akan menghapus dosa seluruh umat manusia di dunia Yohanes 1 ayat 35 pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah!" Berulang kali Yohanes menekankan, "Yesus adalah Anak Domba, artinya Yesus yang akan menggantikan darah hewan untuk menebus, menyelesaikan dosa manusia." Lihat Ibrani 9:12 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah lembu jantan, tetapi dengan membawa darahnya sendiri dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa Yesus telah menggantikan darah hewan untuk melakukan penebusan, untuk menyelesaikan dosa-dosa manusia, baik itu dosa pribadi, dosa keluarga, dosa kelompok, ataupun dosa seluruh bangsa, seluruh umat manusia di muka bumi ini. Artinya, sejak tampilnya Yesus Kristus, darahnya yang sudah tertumpah di Bukit Golgota, maka darah hewan sudah tidak diperlukan lagi. Darah hewan sudah tidak bisa dipakai lagi. Und... untuk menyelesaikan dosa manusia, karena sudah ada darah yang lebih bagus, darah yang lebih murni, darah yang lebih mahal untuk menyelesaikan dosa manusia. Kita lanjutkan di ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiria. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya. Diri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, untuk e, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup darah ini lebih dahsyat. Darah ini lebih mahal, darah ini lebih sempurna, darah ini yang paling kudus yaitu darah Yesus Kristus. Kenapa saya katakan ini darah yang paling sempurna? Karena darah Yesus Kristus itu adalah darahnya Allah sendiri. Karena Yesus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Nah, lihat ini beberapa ayat jadi, terlalu banyak ayat di Alkitab. Kalau saya mau kupas, saya mau kutip satu ratus satu untuk menegaskan bahwa dosa manusia dibereskan oleh darah Yesus. Saya kutip lim, empat ayat, tapi saya tidak akan bacakan. Saya hanya akan bacakan yang dicetak merah dan tidak cetak miring. Wahyu satu ayat lima, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Perhatikan dosa dan darah. 1 Petrus 1 ayat sembilan 19 kamu telah ditebus dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus Efesus 1 ayat dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa 1 Yohanes 1 ayat 7 Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa Jadi penulis-penulis kitab ini Baik Rasul Yohanes Baik Rasul Petrus maupun Rasul Paulus Menekankan bahwa darah Yesus Kristus Berkuasa mengampuni dosa Darah yang jauh lebih mahal daripada darah hewan Artinya kita sudah temukan jawaban bahwa solusi menyelesaikan dosa itu adalah melalui darah Yesus Kristus. Nah apakah Anda sudah mengerti dan setuju bahwa hanya darah Yesus Kristus yang bisa menembus dan menyelesaikan dosa manusia? Intinya kan di sana, betul? Hanya darah Yesus Kristus. Karena darah hewan sudah tidak bisa lagi. Darah hewan sudah tidak Bol, tidak boleh dipakai lagi Untuk menyelesaikan dosa manusia Yang menjadi persoalan kita Sekarang adalah bagaimana Dengan ayat berikut ini Kita lihat Kisah Rasul Pasal 2 ayat 38 Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 Jawab Petrus kepada mereka Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bagaimana Bapak Ibu? Ya. Okay. Tadi saya sudah katakan, yang bisa menyelesaikan dosa kita adalah darah Yesus Kristus. Semua orang Kristen, semua pendeta saya yakin setuju dengan statement saya yang pertama, bahwa hanya darah Yesus yang bisa menyelesaikan dosa Anda. Karena itulah Yesus mati di kayu salib. Yesus dipantekkan di atas kayu salib. Karena supaya melalui darahnya yang tertumpah dosa kita diampuni. Berimanlah kepada darah Yesus Kristus. Tapi di Petrus, di kisah Rasul pasal 2 ayat Petrus mengatakan dosa kita diampuni lewat baptisan air. Nah ini kedua kebenaran yang berbeda lagi. Benar gak? yang mengampuni dosanya sebenarnya darah Yesus atau baptisan ya dulu. bisa tangkap mana yang menyelesaikan dosa baptisan atau darah Yesus coba renungkan sekilas sebenarnya mana yang benar baptisan air atau darah Yesus yang akan menyelesaikan dosa kita Coba anda renungkan sekilas karena saya akan membahas hal yang sangat krusial, yang sangat penting, dan banyak pendeta yang tidak percaya dengan yang akan saya kupas sebentar lagi. Begini loh, pada zaman sekarang yang mengampuni dosa manusia itu adalah darah Yesus. Seperti yang Tuhan Yesus katakan sendiri di Matius 26 ayat 28. Yesus katakan ya, sebab inilah darahku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perhatikan ya, Yesus katakan yang bisa mengampuni dosa adalah darahnya sendiri. Kalau begitu, berarti yang diajarkan Petrus salah dong. Karena Petrus mengatakan baptisan yang bisa menyelesaikan dosa, baptisan yang bisa menghapus dosa, bukan darah Yesus. Benar nggak? Apakah ini ada dua kebenaran yang berbeda dan terpisah sebar begini? Memang yang menyelesaikan dosa kita, yang menebus dosa kita adalah darah Yesus. Persoalannya adalah bagaimana Anda mendapatkan darah Yesus? Darah Yesus sudah kering 2000 tahun yang lampau di bukit Golgota. Darah Yesus sudah hilang di 2000 tahun yang lampau dari bukit Go di bukit Golgota. Bagaimana Anda dapatkan darah Yesus? Betul nggak? Dan andai kata darah Yesus masih bisa ditemukan Apakah cukup dibagi untuk 2 miliar lebih manusia yang percaya pada Yesus Masing-masing dapat satu tetes? Tidak nah, bisa Lalu bagaimana cara mendapatkan darah Yesus? Nah inilah yang akan kita cari benang merahnya Nah inilah uniknya pengajaran Inilah serunya pengajaran sehingga Bapak Ibu bisa temukan ayat demi ayat koneksi sini koneksi sana sehingga terbangun menjadi sebuah teori, sebuah doktrin. Bapak Ibu, Yesus Kristus di atas kayu salib telah melakukan semacam transformasi dari darah ke air. Oke? Karena Yesus tahu bahwa darahnya itu pasti hilang. Darahnya itu pasti tidak cukup dibagi Darahnya itu pasti kering oke okay? Bagaimana supaya darahnya itu bisa diperoleh semua manusia Sehingga darahnya itu bisa menembus dosa manusia Nah di atas kayu salib itulah Yesus lakukan semacam transformasi dari darah ke air Secara rohani di dalam darah Di dalam air ada darah yang bekerja Lihat ayatnya Yohanes 19 ayat 33-34 tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati mereka tidak mematahkan kakinya tetapi seorang dari antara prajurit -pra itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengal mengalir keluar darah dan air perhatikan Bapak Ibu kalimat yang saya buat klap klip segera mengalir keluar darah dan air jadi ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk meyakinkan apakah Yesus benar-benar mati atau pura-pura mati atau hanya sekedar pingsan, maka prajurit Roma menusuk lambung Yesus itu dengan tombaknya. Dan ketika itu, tusuk yang keluar itu bukan hanya darah, tapi ada darah dan juga ada air yang mengalir keluar. Padahal Bapak Ibu tahu saat itu sebenarnya darah di dalam tubuh Yesus sudah hampir kering. Yesus digantung di atas kayu salib itu selama enam jam. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore dia meninggal. Oke, okay, setelah itu meninggal, kita tidak tahu dari dia meninggal sampai prajurit Romawi menusuk lambung Yesus itu kira-kira berapa jam? Kemungkinan dari jam 3 sampai ditusuk lambung itu tiga jam juga. Karena sebelum mayat-mayat yang di sebelum orang yang disalibkan itu e, dikuburkan yang dihukum itu dikuburkan mereka tuh harus dibuat mati dulu di atas kayu salib maka waktu dicek Yesus sudah mati ya sudah tapi penjahat yang kiri kanan Yesus belum mati kedua kakinya dipatahkan Tujuannya untuk apa? Supaya mempercepat kematian mereka. Begitu kaki dipatahkan di bagian sini pasti sobek dan mereka akan sesak napas dan tidak lama kemudian mereka akan mati. Karena itu darah terus mengalir di tubuh Yesus sebenarnya sudah hampir kering. Di atas kayu salib Yesus mana berkata aku haus. Tapi ketika lambung Yesus ditombak yang keluar itu ada darah dan juga ada air. Dan waktu itu lambungnya ditusuk itu Yohanes Rasul Tuhan Yesus yang ada di dekat sana melihat dengan jelas dan dia berkata aku berkata kebenaran artinya supaya kalian percaya maka di ayat 35 dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian dan kesaksiannya benar ia dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya Yohanes takut bahwa ada orang yang tidak akan percaya bahwa dari Lampung Yesus itu keluar darah dan keluar air karena itulah dalam kitab yang dia tulis dia tegaskan berulang aku berkata benar aku mengatakan kebenaran supaya kamu percaya karena Yohanes tahu nanti kalau dia tulis tidak e, orang tidak akan percaya masa bisa keluar darah dan air transformasi dari darah ke air artinya karena itu melalui baptisan air segala dosa kita tuh diampuni karena di dalam air baptisan itulah darah Tuhan Yesus bekerja memberikan pengampunan dosa. Nah disinilah titik persoalannya. Banyak hamba-hamba Tuhan tidak percaya bahwa baptisan punya kuasa pengampunan dosa. Tidak percaya. Kenapa? Karena mereka tidak berhasil membangun bangun jaring, membangun teori, oke? Okay? Membangun benang merah antara darah Yesus dengan baptisan mereka memang percaya darah Yesus menyelesaikan dosa tapi tidak percaya baptisan bisa menyelesaikan dosa. Kenapa demikian? Karena dia tidak percaya bahwa di dalam air baptisan itu darah Yesus bekerja. Padahal Yesus sudah lakukan transformasi dari darah ke air. Artinya, cara penyelesaian atau menghapus dosa menghapus dosa manusia itu adalah menggunakan baptisan, dengan baptisan. Jadi ada dua macam dosa yang sudah saya katakan dari dosa turunan dan dosa pribadi. Dan kedua macam dosa ini diselesaikan lewat baptisan. Nah sekarang kita akan lihat ayat-ayat yang menekankan baptisan punya kuasa pengampunan dosa. Kita lihat ayatnya ya. Jadi kalau pengajaran itu banyak ayat-ayat yang kita buka. Jadi kalau Anda ikut satu sesi saja pelajaran dengan saya Anda itu sudah membaca Alkitab satu bulan kali ya Kita lihat ada empat ayat yang akan saya kutip Yang pertama Lukas 3 ayat 3 maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu Perhatikan ya, saya cetak mie cetak miring dan gigi beri warna merah dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu artinya baptisan itu punya khasiat mengampuni dosa kita baca kembali yang dikatakan Rasul Petrus di kisah Rasul Pasal 2 38. Jawab Petrus kepada mereka bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus perhatikan yang saya cetak merah di bawah cetak miring dibaptis untuk pengampunan dosamu Artinya tujuan kita dibaptis adalah untuk menyelesaikan dosa kita Tujuan kita dibaptis adalah agar dosa-dosa kita dihapuskan Masalahnya adalah Anda percaya nggak baptisan punya kasih mengampuni dosa Itu persoalan Anda Kisah Rasul 22 16 Nah ini waktu Saulus mau dibaptis Oke, saat itu dia masih ragu-ragu. Kenapa dia bisa ragu-ragu? Karena setahu Paulus, eh, setahu Saulus, cara penyelesaian dosa adalah lewat korban-korban yang di Imamat pasal 1 sampai pasal 7. Saulus ini adalah seorang ahli Taurat. Dia orang Farisi yang sangat menguasai hukum Taurat. Karena itu dia mengerti jelas kebenaran yang ada di dalam hukum Taurat bahwa solusi menyelesaikan dosa itu adalah korban-korban. Jadi ketika Ananias yang datang kepada Saulus menjelaskan solusi penyelesaian dosa adalah lewat baptisan. Saulus belum bisa terima kebenaran ini. Akhirnya di ayat yang ke-16 dan sekarang Pak engkau ragu masih ragu-ragu. Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dosa-dosamu -dosa disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Dibaptis dosa-dosamu disucikan. Artinya Saulus, Saulus ini banyak berbuat dosa. Dia banyak menangkap orang-orang Kristen, mem memenjarakan mereka, menyiksa mereka, bahkan tidak sedikit dibunuh oleh Saulus. Bahkan termasuk salah satu diakan namanya Stefanus, ketika dibunuh Saulus juga setuju, bahkan Saulus yang menjaga baju para algojo-algojo -Al yang membunuh uh, Stefanus, yang melempari Stefanus dengan batu. Karena itulah. Dia ragu-ragu. Ragu-ragu karena dia belum mengerti kebenaran ini. Baptisan punya kuasa pengampunan dosa. Nah akhirnya setelah mendapatkan penjelasan dari Ananias. Dia memberi diri di baptis. Dan setelah itu Paulus juga menjelaskan tentang baptisan-baptisan. Dan Paulus juga melakukan baptisan. Karena dia tahu baptisan punya kuasa pengampunan dosa. 1 Petrus 3.21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Sekali lagi Petrus tekankan, tapi kalau tadi di dalam kitab kisah rasul yang ditulis oleh dokter Lukas, nah sekarang di kitab yang dia tulis di 1 Petrus 3.21, baptisan adalah untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Artinya melalui baptisanlah kita mohon pengampunan Tuhan. Baptisan untuk menyucikan yang ada di dalam diri kita. Bukan yang menyuci yang ada di luar badan kita Atau membersihkan badan kita Bukan Tapi yang ada di dalam Karena dosa itu berbicara di bagian dalam Jadi empat ayat sudah saya tegaskan Lewat baptisanlah dosa kita diselesaikan sekarang terserah Anda, pendeta-pendeta Anda mau percaya atau tidak, mau baptisan punya kasih mengampuni dosa. Itu adalah urusan Anda sendiri. Itu ayat yang saya sudah jelaskan, dan saya yakin tidak perlu ditafsirkan macam-macam lagi, tinggal mau percaya atau tidak. Dan saya juga sudah membangun satu benang merah antara darah dengan baptisan, karena darah itu bekerja di dalam air baptisan. Di atas kayu salib itulah Yesus telah lakukan transformasi dari air. Menj dari darah menjadi air berarti melalui baptisan air dosa turunan dibersihkan melalui baptisan air pula dosa pribadi Anda juga dibereskan, artinya sewaktu engkau dibaptis maka engkau itu bagaikan selembar kertas putih yang bersih tidak ada cacat noda lagi oke, ini waktu dibaptis, dengan catatan baptisnya sesuai Alkitab kalau tidak sesuai Alkitab, ya tetap bermasalah karena cara mempengaruhi hasil cara baptisan berdampak pada hasil baptisan apakah so kemudian masalah muncul nih apakah orang yang telah dibaptis dan telah diampuni dosanya tidak akan berbuat dosa lagi benar gak? orang ini dibaptis nih dosa turunan dosa pribadi dibereskan dia masih hidup di dalam dunia masih bisa berbuat dosa nggak betul nggak masih. Nah kalau dia masih bisa berbuat dosa, bagaimana solusi menyelesaikan dosa? Tadi kan saya sudah jelaskan, solusi menyelesaikan dosa pribadi maupun dosa turunnya adalah baptisan. Karena di dalam air baptisan itulah darah Yesus bekerja. Lalu setelah kita dibaptis waktu bersih dosa kita, apakah kita tidak bisa berbuat dosa lagi? Masih bisa berbuat dosa. Lalu, bagaimana solusi untuk menyelesaikan dosa yang kita perbuat setelah menjadi Kristen? Apakah dibaptis lagi, baptis lagi, jadi seumur hidup mesti baptis berapa kali? Kalau begitu, oke, okay. bapak ibu, begini loh: baptisan hanya satu kali. Dengan catatan, baptisannya sudah benar ya. Kalau baptisannya belum benar, memang harus diperbaharui, diulangi dan itu Anda bisa baca di Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di sana menceritakan Paulus melakukan baptisan ulang kepada 12 jemaat yang ada di pedalaman kota Efesus. Oke. Okay? Nah, setelah kita dibaptis, kita masih hidup di dalam dosa. Eh, masih hidup di dalam dunia sehingga masih bisa berbuat dosa. Karena itu, setelah dibaptis, kembali lagi ada dua macam dosa yang berlaku. Tapi bukan dosa turunan dan dosa pribadi lagi, tapi dosa apa? Kedua macam dosa itu adalah yang pertama, dosa yang membawa maut dan yang kedua dosa yang tidak membawa maut. Jadi Bapak Ibu harus mengerti. Nah, inilah pengajaran penting sekali, oke? Okay? Setelah kita dibaptis ada dua macam dosa yang berlaku bagi orang Kristen. Dosa yang membawa maut dan dosa yang tidak membawa maut. Lalu bagaimana solusi untuk menyelesaikan kedua macam dosa ini? Oke? Okay? kita akan lihat dulu di Yohanes 1 Yohanes pasal 5 16 17. Namun sebelum kupas ayat ini satu ayat dulu saya akan kupas solusi menyelesaikan dosanya. Sesudah kita dibaptis, kita masih bisa berbuat dosa. Karena kita bukan manusia super, bukan berarti setelah engkau dibaptis langsung jadi manusia sakti, manusia bebas dari dosa. Enggak. Kita masih hidup di dalam dunia, masih bisa berbuat dosa. Kita punya kelemahan-kelemahan, betul? Tidak ada yang ayat yang mengatakan setelah baptis engkau sudah sempurna selamanya. Tidak ada. Dan kecuali kalau engkau dibaptis begitu keluar dari ahli baptisan, engkau dipanggil oleh Tuhan. Nah itu mungkin aman, itu enak sekali. betul Nah coba lihat 1 Yonais 1, -9. 1, Yones 1 -9. ayat 7-9. 1 Yonais pasal 1 ayat 7-9. sampai Ayat 7-9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa Di ayat yang ketujuh itu berbicara sebelum kita dibaptis Bahwa kita hidup di dalam dunia kita berbuat dosa tapi dosa kita diselesaikan dicuci dicuci oleh darah Yesus Kristus. Tapi setelah kita dicuci darah oleh darah Yesus lewat baptisan kita masih hidup di dalam dunia, masih bisa berbuat dosa. Maka ayat 8 dikatakan, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita." Artinya kita masih hidup di dalam dunia masih memungkinkan berbuat dosa. Lalu bagaimana solusi menyelesaikan dosa di ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ternyata solusi untuk menyelesaikan dosa kita itu adalah le lewat pengakuan, lewat pertobatan. Kita benar-benar bertobat, kita benar-benar mohon pengampunan Tuhan. Berarti bukan dibaptis ulang. Betul? Nah, baptisan ulang itu hanya memperbaiki baptisan yang awalnya salah atau keliru. Oke? Okay? Nah, yang menjadi persoalan kita sekarang. Apakah semua dosa bisa diselesaikan lewat pengakuan dan permohonan dan mohon pengampunan? Ini kan permasalahan di sana. Jadi, Apakah semua dosa bisa ditebus? Semua dosa bisa diselesaikan seperti dikatakan di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 itu. Nah, setelah dibaptis, Rasul Yohanes membagi dosa itu menjadi dua macam. Yang dicatatkan di 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Apa saja kedua macam dosa itu? Kita analisa dan kita gali lebih jauh. Kedua macam dosa itu adalah dosa yang membawa maut dan dosa yang tidak membawa maut. Lihat ayatnya lebih dulu. 1 Yohanes 5 ayat 16 17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendalah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepada mereka kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang hal itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jelas gak ayat ini Bapak Ibu? Jadi ada dua macam dosa yang dicatatkan di 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17, ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, dosa yang membawa yang tidak mendatangkan maut, solusinya itu adalah doa, mohon pengampunan. Oke, okay? kita coba lihat. Setelah dibaptis, kita masih hidup di dunia, masih memungkinkan berbuat dosa. Maka, ada dua macam dosa yang berlaku bagi semua orang: percaya bagi semua orang Kristen. Ini sangat penting, supaya Bapak Ibu bisa tahu. Oke, okay? yang pertama adalah dosa yang tidak membawa maut, sedangkan yang kedua adalah dosa yang membawa maut. Inilah kedua macam dosa Nah tentunya kedua macam dosa itu bagaimana lagi solusi menyelesaikannya Benar nggak? Kita analisa Dosa yang tidak membawa maut Solusi penyelesaiannya adalah mohon pengampunan kepada Tuhan Kita lihat kembali 1 Yohanes 1.9 Tadi kita sudah baca, kita baca ulang Jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ini dosa yang tidak membawa maut. Okay? Solusinya adalah berdoa, mohon pengampunan. Nah, bisa dua kemungkinan kita masing-masing berdoa mohon Tuhan ampuni atau orang lain mendoakan kita supaya dosa kita diampuni bisa saja Tuhan ampunilah dosanya sama seperti di atas kayu salib Yesus berdoa kepada penjahat berdoa kepada Allah agar orang-orang yang menganiaya yang menyiksanya diampuni Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu bahwa yang disalibkan itu adalah Anak Allah." Oke. Sedangkan dosa yang membawa maut, bagaimana? Apakah masih ada solusi? sudah tidak ada solusi dosa yang membawa maut adalah dosa yang sulit diampuni, lihat kembali di 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-16 kalimat terakhir ada dosa yang mendatangkan maut tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa nangkap gak kalimat ini ada dosa yang mendatangkan maut tentang itu tidak kukatakan atau aku tidak anjurkan dia berdoa Kenapa? Karena Anda berdoa juga sudah percuma. Eh, itu dosa abadi, dosa kekal yang dia perbuat. Berarti, ini dosa yang mengerikan. Oke, okay? ini dosa yang mengerikan, dosa yang mesti diwaspadai. Jangan sampai Anda lakukan. Lalu, apakah dosa yang membawa maut itu yang begitu mengerikan? Nah, di Alkitab dicatatkan dengan sangat jelas, ada dua macam dosa yang membawa maut. Kita lihat dosa yang membawa. Yang pertama adalah dosa menghujat roh kudus. Lihat ayatnya. Markus pasal 3, 28 sampai 29. Markus 3, 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua hujat, eh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan 29 tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus ia tidak mendapat ampun selama-lamanya melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal perhatikan kalimatnya saya saya cetak miring dan cetak warna merah Ia tidak mendapat ampun selama-lamanya artinya Doa juga sudah nggak ada gunanya Yudoa juga nyesal juga nggak ada gunanya lagi karena anda sudah berbuat dosa kekal, dosa kekal artinya dosa yang selama-lamanya tidak ada pengampunan lagi, mengerikan. Karena itu jangan sembarangan berurusan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan Yesus. Roh Kudus itu juga adalah Rohnya Allah sendiri. Ketika engkau menentang Roh Kudus, maka engkau menentang Tuhan. Maka kadang-kala ada orang yang ber Dapat roh kudus, dipenuhi roh kudus Kemudian berbahasa lidah Lalu anda ejek, ah itu mah roh setan Karena saya kena ada pendeta yang terlalu vulgar dan terlalu berani Orang berbahasa roh atau berbahasa lidah Dikatakan dari setan dan sebagainya Hati-hati, anda bisa melakukan dosa yang mematikan Jangan main-main Lalu, yang kedua Adalah murtad dari Tuhan Yesus Lihat ayatnya Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Demikian, sehingga mereka bertobat sebab mereka menyalipkan lagi Anak Allah bagi diri mereka sendiri dan menghinanya di muka umum. Yang kedua, dosa abadi atau dosa yang mendatangkan maut adalah dosa murtad. Oke, okay, murtad! Wah, mengerikan ya? Artinya, Anda sudah percaya Yesus. Anda sudah dibaptis. Eh, Anda pindah ke agama lain lagi. Agama Kristen adalah agama final. Agama Kristen adalah agama yang sudah terakhir yang ketika engkau sudah Kristen, engkau pindah lagi, maka sudah tidak ada kesempatan atas keselamatan Anda. Kalau Anda pindah dari agama satu agama lain, ini urusan Anda sama Tuhan. Tapi kalau sudah masuk ke agama Kristen dan Anda lalu menyangkal Yesus, Anda tinggalkan agama Kristen tidak ada kesempatan yang kedua jadi hati-hati karena banyak orang Kristen saya tahu betul terutama mungkin artis-artis mereka sudah dibaptis ada yang sudah pernah cetak album rohani eh tahu-tahu pindah agama karena pernikahan anda termasuk yang dikatakan di sini sudah murtad Menangis, mohon pengampunan pun percuma oke okay? Mungkin ada yang bertanya. Lalu bagaimana Pak? Kalau saya kan nggak mengerti kebenaran ini. Nah lihat baik-baik ayat ini. Kalau engkau sudah mengerti kebenaran, engkau murtad. Tapi kalau engkau belum mengerti kebenaran, engkau murtad. Nah itu mungkin Tuhan punya pertimbangan sendiri. Artinya ayat ini masih ada hal yang harus diperhatikan sama seperti dosa sengaja atau dosa yang tidak sengaja itu. Okay? Sama juga misalnya membunuh membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja kan hukumannya berbeda. Nah, kalau engkau membunuh berencana atau membunuh secara sengaja, artinya engkau tahu membunuh itu dosa. Uh, membunuh itu satu kejahatan, tapi Anda rancangkan untuk membunuh orang, itu hukumannya berat. Tapi kalau Anda lagi bawa kendaraan di jalan raya nabrak orang mati, sama-sama mati, tapi hukumannya tentu ada pertimbangan-pertimbangan karena Anda tidak sengaja, Anda tidak tahu, Anda tidak rencanakan. Oke. Okay? Nah, jadi kalau Anda sudah mengerti bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat dunia, juru selamat tunggal, maka Anda murtad lagi, maka kesempatan itu sudah hilang. Maka jangan sekali-kali orang Kristen itu murtad. Oke. Okay? Jadi berbicara tentang dosa. Dosa yang tidak membawa maut solusinya adalah berdoa mohon pengampunan Tuhan Yesus. Solusi dari dosa yang tidak membawa maut. Sedangkan dosa solusi yang mem solusi dosa yang membawa maut, apakah masih ada solusi? Berdoa pun sudah percuma. Bukan saya yang katakan, tapi Rasul Yohanes yang katakan di 1 Yohanes 5:16. Karena engkau akan menyalibkan Yesus lagi yang kedua kalinya. Menghina Yesus di muka umum. Tidak ada lagi pertobatan. Ini bukan masalah kasih. Kasih dan keadilan itu harus. Ketika Tuhan yang kasih, kasih terus. Maka hidup manusia akan hancur. Tidak lagi menghargai kasih karunia Tuhan. Namun, pada akhirnya semua dosa itu akan membawa maut atau kematian kekal jika tidak segera diselesaikan. Artinya, walaupun ada dua macam dosa, dosa membawa maut dan dosa yang tidak membawa maut, tapi kalau dosa-dosa yang tidak membawa maut, kalau tidak diselesaikan, maka kita ujung-ujungnya juga masuk neraka. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, diri, hati, amarah kepentingan diri sendiri, percideran, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Ini kan dosa-dosa yang tidak membawa maut. Masa kita marah saja nggak masuk surga. Siapa yang tidak pernah marah? Siapa yang tidak pernah iri? Siapa yang tidak pernah mengejar kepentingan diri sendiri? Itu kan dosa yang biasa yang kita lakukan hidup sehari-hari. Tapi kalau itu tidak diselesaikan, ujung-ujungnya juga akan membawa kita pada maut, kematian kekal, karena itulah setiap hari kita harus mohon pengampunan Tuhan. Karena itulah Tuhan Yesus ajarkan tentang doa Bapa Kami. Bapa Kami ada di sorga, dan seterusnya, di kalimat di ayat yang... Ketiga belas sikat pasal uh, uh, Matius, pasal yang keenam, ayat yang ke- 13 dikatakan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya, kita selalu mohon pengampunan. Kenapa demikian? Karena di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, doa Bapa kami itu doa yang bersifat harian. Berikanlah kami makanan pada hari ini. Artinya, setiap hari kita berdoa mohon pengampunan Tuhan, mohon pengampunan pengampunan Tuhan supaya kita layak diampuni. Supaya kita layak memperoleh kasih karunia Tuhan, oke. Okay. Tentunya, kita harus aktif melakukan penyempurnaan rohani seperti yang dilakukan Paulus di... 1 Korintus 9:27 tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Jangan sampai Anda aktif sekali dalam ibadah, aktif sekali dalam pelayanan tapi lupa lakukan penyempurnaan rohani. Artinya, penyempurnaan rohani Anda harus bisa menguasai apa yang Anda kuasai? perkataan, perbuatan dan pikiran. Dikuasailah perkataan, perbuatan, pikiran. Karena jika Anda sebagai orang Kristen perkataannya perbuatannya pikirnya enggak karuan walaupun itu bukan dosa yang membawa maut tapi engkau juga tidak akan masuk surga. Karena itu, penyempurnaan rohani sangat-sangat penting. Hari ini kita sudah selesaikan pelajaran yang ketiga, solusi menyelesaikan dosa kita. Oke, untuk yang akan datang kita akan bahas pelajaran yang keempat, makna dan tujuan hidup manusia di dunia. Tuhan Yesus berkati. Harapan saya Bapak Ibu bisa ikuti pelajaran ini enam kali sampai selesai Supaya frame tentang satu topik mengenal hidup manusia lengkap dan komplit Tuhan Yesus berkati, kita berdoa Juru selamat kami Yesus Kristus, terima kasih Oleh anugerah, oleh kuasa darahmu Kami mendapatkan pengampunan dosa Inilah pelajaran inti kami pada hari ini, bahwa kami mendapatkan penebusan dosa karena kasih karuniamu. Terima kasih untuk semuanya ini dan engkau terus menyertai kami, menonton kami dan juga terus menyucikan kami supaya kami layak di hadapanmu. Setiap kali kami mohon pengampunan, mohon berdoa kiranya engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Engkau adalah Allah yang maha kasih dan maha pengampun. Terima kasih Tuhan dan juga engkau jauhkan kami dari kedua macam dosa yang membawa maut baik dosa menghujat Roh Kudus maupun dosa penyangkalan kami terhadap Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, saya percaya bahwa kita semua sudah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana kita sudah dengar tentang cara dan solusi Tuhan terhadap dosa kita. Ada dua macam dosa Dosa apa, Bapak Ibu? Halo, ada yang tahu dosa apa? Ada dua macam dosa. Dosa apa? Mana nih yang lain? Dosa keturunan yang kita wariskan dari Adam dan Hawa, gara-gara Adam dan Hawa kita punya dosa keturunan, tapi gara-gara Adam dan Hawa kita ada juga hari ini. <laughs> Dosa apa lagi? Dosa pribadi. Setiap kita pasti punya dosa pribadi. Ada dosa pribadi. Saya nggak tahu dosa pribadi seperti apa. Omelin orang itu dosa pribadi. Maki-makin orang. Nipu-nipu orang. Apalagi ya. <tuh -tuh. Sering gosip-gosipin orang. Dosa nggak? Dosa. Ya kalau gosipnya baik, kalau gosipnya nggak baik. Se sering menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Bert Sobat kita hari ini. Nah, solusinya apa saudara? Ada dua solusi terhadap dua dosa ini. Yaitu apa? Darah Yesus dan baptisan air. Kita terima Yesus. Darah Yesus sudah menyucikan menyuci, kita, menebus kita dari dua dosa itu. Dan harus juga, jangan lupa, harus dibaptis. Tadi Pak Nathan sudah singgung. Baptisan pun harus dibaptis. Perhatikan juga ada baptisan yang sesuai Alkitab dan ada baptisan tidak. Kita GBI double sila Menten menganut baptisan selam. Jadi dua cara inilah yang menyelesaikan dua dosa, dosa pribadi dan juga dosa keturunan. Lalu apalagi Saudara? Setelah kita dibaptis, apakah kita tidak bisa berbuat dosa? Masih bisa berbuat dosa. Nah, ada dua dosa setelah kita dibaptis. Setelah kita terima Yesus, apakah kita sudah sempurna? Apakah kita sudah menjadi orang yang suci, orang yang sudah seperti malaikat? <tid> Tidak. Setiap hari, ya, namanya pikiran kotor, kata-kata salah, namanya uh, apa, uh, hidup di dunia ini pasti kita punya dosa. Tapi ada dua dosa setelah kita terima Tuhan juga harus dua-dua ada dua dosa. Dosa apa? Ada dosa yang mendatangkan maut dan juga ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Saya rangkumkan kan? Enaknya jadi gembala tukang merangkumkan satu khotbah selama uh, 50 menit dirangkum dalam 2-3 menit. <laughs> Ada dua dosa yang kalau kita sudah percaya kepada Tuhan tapi kita masih bisa melakukan dosa. Ada dua dosa, yaitu dosa apa? Dosa pribadi eh dosa a uh, mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Lalu bagaimana solusi terhadap dua dosa ini? Dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut apa tadi? Sudah disampaikan apa? Mendukakan Roh Kudus. Lalu apalagi menyangkal Yesus? Tidak terima Yesus, itu per, tidak perlu. Dia sudah terima Yesus, lalu dia tinggalkan Yesus lagi, dia jual Yesus lagi. Itu selesainya apa? Tadi ayat dijelaskan, itu tidak perlu lagi. Sudah selesai dia. Berdoa bagaimanapun sudah gak bisa lagi. Sudah selesai itu dosa mendatangkan maut kekal dia. Lalu ada dosa yang tidak mendatangkan maut, ya. Namanya salah ucap, pikiran kotor, dan lain sebagainya. Kata-kata kasar, dan mungkin selain sebagainya, harus kita solusinya adalah minta ampun setiap hari, amin. Minta maaf setiap hari, mengaku dosanya, dan minta maaf dan berdoa, Tuhan ampuni, amin. Kiranya Tuhan memberkati atas nama pribadi dan semua jemaat dan pengurus yang ada. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Nathan Jurnawan yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami dalam ibadah live streaming kami hari ini, Minggu tanggal 16 Mei 2021 Tuhan selalu memberkati Bapak dan keluarga, jemaat Tuhan yang ada di gereja penggembalaan Bapak. Kita semua diberkati hari ini, kami semua diberkati hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akhiri ibadah sebelumnya ada pengumuman bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral. Bapak Ibu silakan menghubungi saya. Kita akan melakukan uh, pelayanan pastoral hari Senin, Jumat, hari Senin, Rabu dan Jumat. Saya ada kelas pra baptis. Ada yang mau join ikut juga silakan. Ada satu pasangan yang akan masuk dalam pernikahan dan sebelumnya saya harus membaptis, maka saya uh, bikin kelas sepanjang satu minggu penuh uh, supaya uh, mereka bisa mengikuti dia akan dibaptis dan juga bagi bapak ibu yang membutuhkan pelayanan lain silakan meng WhatsApp menghubungi masuk ke deskripsi dan bapak ibu boleh memperhatikan uh, nomor saya di situ dan juga ada nomor rekening buat bapak ibu yang mungkin memberikan persembahan dan perpuluhan ada di situ semua dan juga bagi buat bapak ibu yang lain yang butuhkan dukungan doa membutuhkan hal-hal yang lain silakan meng WhatsApp saya dan juga apalagi kita tanggal 2 Mei eh, 2 Juni hari Rabu tanggal 2 Juni saya adakan kelas pranikah kelas pranikah saya akan mulai di 2 Juni kurang lebih ada 4 bulan di 3 bulan 3 sampai 4 bulan ada dua pasangan sudah mendaftar silakan Bapak Ibu yang lain mau menyusul silakan WhatsApp saya dan nanti di Oktober saya akan buka lagi kelas prabaptis Sing kita jiwa-jiwa yang ada boleh uh, dibaptis juga itu saja kita akhiri ibadah kita dengan doa. Bapak kami dalam surga bersyukur Bapak dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dan kekuatanmu dan kesanggupanmu. Kami sudah mendengar firmanmu lewat kebenaran firmanmu. Kami sudah temukan solusi terhadap dosa manusia. Engkau sudah melakukan itu bagi kami. Engkau sudah memberikan kami caranya. Dan kami mau bukan sebagai pendengar tapi mau belajar untuk melakukannya. Terima kasih. Berkati hambamu yang sudah menjadi saluran berkat. Berkati kehidupannya, pelayanannya, kesehatannya, keluarganya selalu ditolong Tolong diberkati Tuhan, urapan Tuhan, hikmat Tuhan, wahyu Tuhan turun atas hambamu ini. Kami berdoa dan memberkati hambamu dalam nama Yesus. Berdoa dan memberkati jemaat Tuhan yang setia, setiap minggu untuk menyaksikan dan melihat kami live streaming hari ini. Ya, saat ini ikut bergabung juga kami berdoa, Tuhan, jamaah Tuhan, tolong Tuhan sertai, berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka pekerjaan, bisnis, usaha mereka, pelayanan mereka diberkati selalu dalam nama Yesus. Nyatakan terus kuasamu dan mujizatmu bagi kami. Terima kasih Bapak buat anak-anakmu sedang merintis usaha, Tuhan berkati. Buat orang tua-orang tua yang ada di gereja mau GBI Double berkati Bapak. Berkati orang tua daripada lainnya. baik Ibu Wesley Tarore maupun anak mantu dan cucunya Tuhan berkati selalu dalam nama Yesus berkati orang tua dari papa dan mama dari desi Tuhan berkati selalu nyatakan kuasa mau pertolongan bagi kehidupan keluarga orang tua dan Ibu Damayanti Tuhan tolong Om Hani dan juga Om Silvio Nola Tuhan tolong Bapak Berkati orang tua dan Papa dan Mama dari Kristin Tuhan tolong Bapak Sertai juga Bapak Berkati Papa dan Mama dari Jeffrey Tuhan tolong Tuhan berkati dalam nama Yesus Papa dan Mama Santi Santai juga Tuhan tolong bapak keluarganya Tuhan tolong nyatakan kuasaMu penyertaanMu mujizat mau terus menyertai keluarga ini kami berdoa bapak buat orang tua orang tua yang ada di gereja Tuhan selalu menyertainya jemaat Tuhan yang ada yang membutuhkan pertolongan Tuhan tolong bapak ibu Aling dan juga suami dan ketiga anaknya Tuhan serta itu berkati bapak berkati rumah tangga mereka berkati kesehatan mereka berkati bisnis dan usahanya dalam nama Yesus pendidikan anak-anak sekolah Tuhan berkati Bapak berkati anak-anakmu yang lain Bapak saat ini bergumul baik anak muda di area garis depan dalam penanganan COVID Tuhan sertai Tuhan tolong Tuhan berkati dalam nama Yesus berkati Ibu Suryati Tuhan tolong Bapak biar dia dapat kekuatan dalam kehidupannya dia selalu kuat dia selalu berkemenangan dalam kehidupannya berkati semua lalu bapak berkati ibu ibu bongkum hiong dan bapak yang tuhan tolong tuhan sertai bapak bahkan berkati ibu yayang pak surya bahkan anak anakmu yang lain simpatisan yang ada berkati pak ate kami berdoa dalam nama yesus tuhan tolong bapak berkati semua lalu nyatakan kuasamu nyatakan pertolonganmu bagi mereka bapak terpujilah namamu bapak kami serahkan semuanya ke dalam tangan kemurahan tuhan kebaikan tuhan mujizat di nama saya dinyatakan. Anak-anakmu baik, keluarga hambamu ada dimanapun mereka berada. Tuhan serta itu lindungi Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami serahkan kehidupan kami, rumah tangga dan keluarga dan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amba berdoa Bapak buat bangsa dan negara ini. Tuhan berkati bangsa ini, bangsa Indonesia ada dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam rencanamu. Kami berdoa dan memberkati bangsa ini dalam nama Yesus. Berkat Tuhan turun dan melimpah juga Bapak dalam kehidupan daripada pemerintahan pusat sampai pada RT RW yang ada dari semua program rencana direncanakan Tuhan sertai Tuhan tolong bahkan bangsa pilihanmu bangsa Israel salam bagi Israel diberkati Israel selalu kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan gejolak yang sedang terjadi di sana Tuhan tolong Bapak Tuhan campur tangan agar semua dapat terselesaikan dengan baik terima kasih banyak Bapak yang baik kami serahkan kehidupan kami kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan jemaat Tuhan yang terulur tangan yang memberi persembahan bahkan perpuluhan yang ada Tuhan engkau memberkati mereka Kasih selalu Bapak, terima kasih banyak Bapak yang baik, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau demikian, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan, kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat dan kesejahteraan dari Allah. Bapa. kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus selalu memperhadapkan wajahnya kepada engkau. Dia menyinari engkau dengan kemuliaannya, memegang engkau dengan tangan kanannya yang selalu memberikan kemenangan. Apa saja yang kau lakukan dijumpai oleh tangan dikerjakan di Tuhan berhasil dalam nama Yesus penyertaan Tuhan sempurna. Kami akhiri ibadah kami live streaming kami hari ini, hari Minggu tanggal 16 Mei 2021. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan yang akan melayani kita adalah Bapak Pendeta Samuel Repi dari Semarang. Salam bagi kita semua. Amin.